kanan. Jadi kali ini kita akan review Elite 2.0 L Point. Ya, nah, ini kita kan udah beli kayak guys. Di video lalu ya guys ya, di Margo City yang tes apa yang kit station itu. Sekarang kita review dan buka dalam. Bisa berubah jadi 4 mode. Yang pertama yang kayak gini, yang kedua kayak gini, yang ketiga kayak gini. Nah, yang keempat jadi sniper, guys. Iya, guys. Nah, jaraknya. Oh my god. Keluarin dulu, Nan. Ini ya. Bentar. Jenis guys, yang biru sama yang orange. Satu bisa nanti nggak sih? Nah, coba tes tembak. Nah, ini ada pelurunya, kita buka dulu. Nah, ini peluru jenis orange. Orangnya ada 8 tadi. Nah, ini ya. Itu jenis yang biru ya? Biru. Coba kita cara memasukkannya itu kayak nah, biasa sih guys. Nih ya, cara masukinnya kayak gini guys, udah jelas biasa. Ini lu kayak ini beda warna sih, tapi kayak biru aja sama aja. Entar gua masukin yang sini, gua yang diam. Ini dua, ini 10 peluru ya? Ya, itu belum di sebelahnya masih ada kan? Oke. Ini yang tengah-tengahnya kan ada besi masukin ke tengah-tengahnya. Jadi udah deh tinggal dikotak, tembak. Iya, ini bisa diterin. Jadi guys, nama nerfnya itu Elite 2.0 Eagle Point RD8. Nah ini tuh sniper guys, cocoknya buat jarak jauh. Kalau jarak dekat, susah guys. Jadi ini buat jarak jauh ya. Kenapa guys, kita coba menembak sasaran dari jauh dengan nerf Eagle Point ini dan dari kekarnya ya guys. Ini kekarnya juga bisa di bawah ya. Iya, coba bisa juga di bawah. Coba guys, sudah enggak apa-apa kan kita. Oke guys, kita bakal menembak dengan sasaran ini pakai data Elite 2.0 itu poin dari yang terjauh. Iya. Ya pasti gua kena lah ini. Cara guys, kita pasang dulu. Taruh ke bawah. Nah, kayak gini guys. Kita akan nembak terjauh, kita akan kokan. Terus kita nembak. Terus kita nembak. Satu, dua, tembak. Oke guys, kita akan menembak dari jarak jauh dengan nerf Elite 2.0. Oke, kita coba ya. Aduh, kekerannya pusing guys. Coba tembak ya guys. Satu, dua, tiga, tembak. Satu, dua, tiga, tembak. Lagi guys. Tiga kali ya, 1, 2, 3 tembak. Ah, sekali lagi guys, 1, 2, 3 tembak. Itu udah menembak dengan nerf yang mematikan ini, nerf Elite 2.0 Eagle Point. Nah yang kena itu gue, jadi gue menang. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di next video, bye bye.